Assalamualaikum. Hai, hari ini saya nak buat kunafa. Okey, ini pastry kunafa yang telah saya gorengkan sehingga dia garing. Kemudian blend bagi dia hancur sedikit. Duh kunafa tu boleh beli dekat kedai-kedai online ya. Okey, kemudian masukkan 5 sudu gula dan setengah cawan air. Kemudian masukkan sedikit perasa ros. Okey, yang ni cream cheese, saya gunakan sedikit saja. Dan yang ni tak ada sukatan sebab pulang kepada masing-masing nak guna banyak mana cheese ni ya. Ha, kemudian masukkan cream cheese dan juga mozzarella cheese. Gau-gau rata ya bagi dia sebagai macam ni supaya kita senang masukkan ke dalam loyang nanti. Kemudian sapukan loyang dengan minyak sapi atau sapukan dengan butter pun boleh. Kemudian masukkan pewarna. Untuk resepi yang sebenarnya, original resepi sebenarnya dia masukkan serbuk saffron. Ha, serbuk saffron. Kemudian sapu-sapu rata macam ni. You all kena ada loyang yang sama ya untuk masak nanti supaya dia senang diterbalik dan diterbalikkan. Loyang yang lebih bagus tinggi dia 1 inci. Atau boleh gunakan loyang macam bentuk pinggan tu. Kemudian masukkan doh kunafa tu dan masukkan bancuhan cream cheese tadi. Teratakanlah loyang ni. Saya gunakan loyang besar dia saiz 6 inci dan cream cheese ni tak ada sukatan supaya kita nak terpulang pada diri sendiri nak cheese tu banyak mana. Ha, itu je. Kemudian lapiskan lagi sekali dengan doh kunafa. Doh kunafa ni tadi saya dah goreng dulu bagi dia garing sebab saya nak dia cepat masak dan garing. Dan itulah taste saya. Saya suka dia rasa crispy. Nak goreng macam mana? Goreng macam biasa je sampai dia garing. Jangan hangit sudah. Kemudian masukkan dalam air fryer, bakar dia selama 5 minit sahaja. Suhu 200 ya. Kemudian ambil loyang yang sama, terbalikkan dia dan bakar lagi selama 5 minit, suhu 200. Tak susah pun nak buat kunafa ni. Sebenarnya senang sangat resepinya. Masak pun tak lama, mungkin dalam 15 minit macam tu dah siap dah. Sebab susah nak dapat bahan-bahan yang original, saya gunakan barang yang apa ada sahaja dekat rumah. Ha, apa yang ada sahaja kat kedai bakery tu boleh je guna. Sama je rasa dia, sedap. Okey, dah siap. Saya hidangkan dengan kacang pistachio dan juga sirap gula tadilah, sirap perasa ros tu. Kalau ada yang tak suka perasa ros, boleh gantikan dengan lemon, rasa lemon. Dia lemon tu dia jangan terlalu banyak sangat, lemon tu peras sikit saja dalam air gula tu. Ha, kemudian curahkanlah macam ni. Kalau tak nak terlalu banjir sangat macam ni, tuang sikit-sikit je ikut cita rasa sendiri. Okey, kemudian taburkan kacang pistachio. Ha, macam ni lah kacang pistachio tu. Ha, ada kawan saya tanya, kenapa hijau-hijau macam tu? Petai ke kau letak? Tak adalah, saya cakap ini kacang pistachio. Okey, untuk mencantikkan lagi kunafa ni, saya taburkan bunga ros. Ha, kelopak bunga ros. Okey, dah siap. Bolehlah dihidangkan dan makan. Makan suam-suam ya. Jangan lupa pergi ke YouTube channel saya untuk dapatkan lagi resepi-resepi menarik dan juga petua yang saya kongsikan, okey? Nampak tu lagi tebal cheese dia, lagi sedap. Hmm, nampak ni. Macam ni, aduh. Rasa macam teringat lagi rasa dia, macam nak ulang lagi nak buat. Okey you all, di akhir video saya sertakan resepi original resepi kunafa, okey? Terima kasih ya, selamat mencuba. Bye.